Halo everyone, it's Miss Sam, dan di video kali ini kita bakal bermain game Jack is Missing. Dan ya, jadi game horror lagi ya kan. Demen banget game horror, ih. Eh, pencetnya. Gimana pencetnya, aduh. Aneh juga. Eh, password. Space to close app. App laptop, oh. Jack is missing, Jack siapa Jack? Oke, ada telepon, ada TV. Ini gelap banget ya? Enggak gelap sih, masa di luar gelap banget. Koper. Oh nyalain aja. Toilet. Bisa keluar? Nggak bisa? Ngintip? No. Saya ngapain sih? Oh. Karakternya kayak gini ya. kayaknya nggak ada apa-apa. Kita suruh ngapain sih? Tadi password. Ini password siapa? Check. Buset, suaranya Windows banget. Eh, apa nih? Contact number, room service information, emergency. Oh, oke. Coba kita hubungin siapa ya? Resepsionis, mana resepsionis? 1421, coba. Nggak bisa. Belum saatnya kali ya. Emergency 911, tapi di sini call number-nya cuma sampai nomor 4 doang. Wow. Oke, lampu. Dari password, coba ininya. Dibuka. Control. Bisa dibuka. Oh, gimana tadi? Apa ini? Ada dokumen. Oke, agak aneh. Gak bisa dibuka dan gak ada crosshair-nya tiba-tiba. Oh, ada darah gak tuh? Apa nih? Stars. Oh, kayak penghapus deh. Not friends. Password Kevin is God. Siapa Kevin? Apa nih? Pulpen. Bukan ini. Buku juga. Ini apa? Oh nggak ada ya, bayangan doang. Oke, okay, Kevin is God PW-nya ya. Ah, salah. Oh, is good kali. Nggak bisa. Kok salah sih? Is God benar kok? Pak Kevin, itu N M jangan-jangan bukan N. Dipisah-pisah mungkin, dipisah-pisah. No. Huruf besar, huruf kecil sih. Coba. Kevin is good. Tanda tangan siapa nggak tahu. Coba control. Nggak ada lagi ya. Ini notebook nggak bisa dibuka apa? Ada pulpen. Ngapain sih? Itu kan udah. Coba ini. Oh, ini lacian tadi ya. Gak bisa tuh. Atau ada password lain, maybe. Oh, iyalah.
Nggak bisa dong. Buka lagi, please. Lama bener animasinya. Agak ngeri. Nggak ada apa-apa. Orden ya, Pak. Kita ngapain sih tujuannya? Nggak ada clue, nggak ada apa. Oh, kita cobalah ya. Kayaknya harus ini sih. Oh iya kan, huruf tinggi apa kapitalnya kan ditemukan orang hilang hari ini jam 8, seorang ditemukan hilang itu temannya Jack, dia telah menghilang selama 4 jam. Menurut kesaksian Kevin, dia dan temannya Jack pergi mancing di Danau Sloan, dimana selama temannya pergi ke resum tapi tidak pernah kembali. Apa nih? Plan to get rid of Jack. Kau pikir kau lebih pintar dari aku sekarang? Kau selalu saja lebih baik dari aku. Aku tahu kau tidak pernah mengetes tanpa belajar. Oh, ngejar-ngejar. Kau bisa masuk Harvard, tapi bagaimana bisa kau mengambil Emily dariku? Emily siapa lagi? Jam 8.33. Wah, ini rencana jahat nih. Search. Terus. Udah. Oke. Kita suruh apa lagi nih? Search. Let's see. Oke. Okay. Konsepnya first person nih agak ngeri. Ini nggak ada apa-apa ya? Dari guys, nah segini kali ya. Tidak ada petunjuk. Di notebook juga kayaknya nggak ada apa-apa ya. Nggak bisa buka apa stars. Terus kita ngapain nih sekarang? Nggak ada objective or something gitu. Tour tiket 212 coba. Oh, bisa nelpon. Nggak bisa guys. Terus ini koper kita nggak bongkar dulu apa? Ke toiletnya ber... Oh my god guys, aku jujur nggak berani. Please, sumpah nih. Berdarah sih. Kenapa? Oh tidak, apa-apaan ini? Terus gue nggak mau nengok cermin, sumpah. Sumpah.
I'm seeing things. Sumpah tiba-tiba jumpscare apaan sih? Si Kevin ya, sumpah aku lepas headset. Ngeri banget. Terus kita ngapain lagi nih? Ada orang ngomong. Oke. Okay. Kita tuh perannya berperan sebagai apa sih nih? Kevin kah atau Jack atau siapa sih karakter kita ini? Ah, oh bukan. Aku nggak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Tadi karakternya ngomong apa ya guys? Aduh. Sumpah gue cuma mondar-mandir gak ada objektif sama sekali. Harus mikir sendiri. Kita nggak berusaha nelfon siapapun gitu. Coba yang ini. Lo bisa atas dong nggak? Report suspicious behavior. Oh, bisa sih itu. Tapi kok kita nggak menelpon? Ya lah bang. Eh? Oh, bisa. Suspicious sih gua. Thank you for calling Weekend Inn. We are currently unavailable and will call you back as soon as possible. 2134 coba. Thank you for calling Weekend Inn. My name is Tim. How can I help you to... I don't think you can help me. Terus suara tangisan sih. Gua takut bener. Gua gak mau nengok belakang. Gua gak mau nengok belakang sih, sumpah gak berani gua. 1, 2, 4 juga. Eh, 1, 2, 4, 1. We are currently unavailable and will call you back as soon as possible. Ah, gak bisa dong. 1321. Kayak suara TV di belakang kita gak sih? Thank you for calling Weekend Inn. We are currently unavailable and will call you back as soon as possible. Oh my god guys, sumpah. Kenapa ada bercak darah, gue bingung. Apalagi itu ya Allah, sumpah. Kan tadi jendela gak ada kayak begituan. Are we still friends? Find me. No. Sumpah gue takut. Kita masih teman kan? Cari aku. Gak mau.
Wah, kayaknya ini si tau lah, asal telepon aja gue ngeri sumpah. Thank you for calling Weekend In. We are currently unavailable and will call you back as soon as possible. Gue gak mau nelpon temennya apa bang. Thank you for calling Weekend In. Kita sendirian sih di hotel. Nggak berani. Thank you for calling Weekend In. Teleponnya nggak guna juga guys. Mana mau nelfon 911? Gue gak tau harus ngapain lagi. Thank you for calling Weekend In. We are currently available and we'll call you back as soon as possible. Guys, jujur. Kenapa vibesnya creepy banget? Gak lalat lagi, maaf. Aduh, pergi pis, lalatnya. Aduh. Aduh, kenapa harus ke kamar mandi, Wak? Itu siapa, ya Allah? Siapa coba? Tiba-tiba banget kayak ngadep ke atas itu ngapain? Apa yang terjadi? Sumpah, kenapa ini? Diapain ini? Ini makhluk. Mau diapain? Mau metong di kamar mandi. Ya Allah. Jesus. Hari amat. What the fuck happened to my body? Oh my god. No. Holy shit. I can see my body. No. I can see my body. Shit. Shit. What the fuck is happening? Oke, mungkin saatnya kita nelfon yang suspicious itu kali ya. Coba. Tadi nomor berapa ya? Suara apa sih? Coba suaranya disturbing banget. Oh, ini ada pintu guys. Oh, kok pintunya begini sih? Aku kecilin aja lah, ribet. Oh, ke teleport. Oke. Di luar. Udah nggak di hotel ya? Oke. Ini kita explore, nggak tahu kemana. Nggak bisa lari. Permisi, nggak ada. Ini ada air. Ini cerita di danau kali ya, tapi danau kok begini? Permisi, nggak ada. Oke. Nyangkut ya. Tenggelam. Oh, nggak boleh lewat air. Kita minggir-minggir sini, abis explore-explore, maklum orangnya kepoan. Kalau ada facecam sih, wah kalian bisa lihat reaksiku sih. Bentar nih kok. Loh, kok bisa loncat ya sih? Nggak bisa ya? Terus kita kemana nih? Oke, ini nggak ada suara apapun gitu. Itu apa ya? Kok ada item-item di situ? Orang kah? Jajan mayat lagi.
Kayaknya nggak bisa lewat situ, kayaknya lewat sini deh. Tadi udah bener. Kayaknya seharusnya game pendek cuma gara-gara mainnya agak takut jadi agak lama. Itu ada sesuatu tuh di situ. Lama banget lagi jalannya. Tapi kalau cepet bisa jadi tandanya dikejar-kejar, ya enggak? Oke, halo. Udah. Oke, kenapa begitu? Kenapa begitu? Udah gue deketin. Terus apa? Jangan aku nakutin deh. Oke okay guys, balik lagi dan ternyata oh my, setelah kalau udah nyamperin itu tuh ini ada pintu ternyata guys, muncul pas udah deketin tuh mayat. Kirain udah tamat, ternyata belum ya kan. Coba kita masuk. Oh. Teen commit suicide after apa tuh? After you murder. Oke, ada yang die. Aduh, kok ngeri. You will pay for this. Gak bisa dibuka. You will die. Polisi menemukan badannya hilang di bawah danau. You will die. You will pay kenapa? For this. Die. Terus ini kita ngapain? You will die. You will pay ngeri for sih, this. Sumpah. Die. Oke. Okay. Ih, ada bisikan ini, guys. Nyuruh ini karakter modar ya kan? Ada suara telepon. Oh. Ditepein ke sini. Ya, ini siapa? Ini mayat yang tadi kan yang di toilet. Bisikannya tuh disturbing banget. Gak nyaman gua. Terus kok belok weh. Oh enggak. Oh, gua kira mau dijatuhin ya kan ke sono. Feeling gua gak enak. Siap-siap guys, kalau jump scare hati-hati. Destroy. Oh, ini kah di apa namanya? Ah. Thank you for playing, ah. Udah? Oh, udah. Alhamdulillah kalau udah. Aduh, sumpah game-nya disturbing parah. Gila, guys. Just simple. Ngeri juga oke, okay, vibes-nya. Dapet. Tapi agak membingungkan karena nggak ada petunjuk sama sekali ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita tamat. Jadi ya, sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe serta follow semua sosmed gue ya guys ya. Dan nggak tahu next bakal main game apa. Itu gue aja. Ya, thank you.